Nah, kalau gigi ini, kalau memang niatnya adalah untuk memperbaiki makharijul huruf, benek wayahe maca Quran enak didengar, ngomongnya jelas, makhraj-makhrajnya keluarnya hurufnya enak, yang tadinya ndak enak lalu dibikin apa tuh? Kawat apa jenenge lah? Behel. Nah, itu boleh dengan tujuan niatnya tadi untuk memperbaiki makhraj bacaan-bacaan ketika kita membaca Al-Qur'an. Nah, ini diperbolehkan karena memang niatnya untuk ibadah. Tapi niatnya nggo gaya-gayaan sampai bahkan diganti ke napa niku. Nah, itu ndak boleh.